Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mencoba ke Abiwood naik kereta. Terus pulangnya nanti saya coba jalan kaki. Berapa jauh saya tempuh jalan kaki? Sekalian saya mau jalan, ya sekalian olahraga lah, hitung-hitung olahraga biar banyak gerak. Oke teman-teman, kita sekarang lagi jalan terus menuju ke Elizabeth Land. Nanti kita naik Elizabeth Land ke Abbeywood. Itu kira-kira dari Wool sini ke Abbeywood itu hanya satu perhentian aja, karena Elizabeth Land ini terminal terakhirnya tuh di Abbeywood, kemudian baru ke Woolwich. Jadi sekarang saya dari Woolwich Station naik Elizabeth Land ke Abbeywood. Ini teman-teman lihat aja perjalanan saya sekarang, sekalian biar tahu kotanya ya. Ini saya tadi dari rumah. Ini gambarannya di belakang saya. Ini hari-hari saya keluar jalan sini, setiap mau kemana-mana, mau naik bus juga dari sini, mau naik kereta atau tren dari sini juga. Dari tempat saya tinggal ke Elizabeth Land tuh hanya 4 menit aja saya jalan kaki. Buat informasi teman-teman, Woolwich ini adalah sebuah distrik yang terletak di London, Tenggara, Inggris. Sama halnya dengan Abbeywood, juga terletak di distrik Tenggara dari London. Woolwich dan Abbeywood itu letaknya berdekatan. Jadi kalau naik train, dia hanya satu perhentian saja dari Land Elizabeth Land. Ini dia sudah sampai di Elizabeth Land. Tapi kayaknya ini mungkin karena hari Minggu ya, tutup Elizabeth Land-nya. Oh iya, tutup. Jadinya saya naik bus saja. Kalau bus di depan sana. Ini kita tunggu bus di sini. Tempat perhentian bus. Kita cari bus yang arah ke Abbeywood. Abbeywood nomor 180 itu nomor 180 sama nomor berapa ini? Empat tujuh dua yang ke Abbeywood. Inilah teman-teman daerah Woolwich, tempat saya tinggal sama anak. Ini di
depan di seberang sana ada toko-toko seperti di tempat kita ya, toko-toko jualan macam-macam ya, karena hari ini hari Minggu jadi banyak yang tutup toko-tokonya.
Ini kita sudah sampai di Abiu Station. Atau apa Abbey Wood Park. Ini saya jalan sudah di Elizabeth Lane yang paling terakhir stasiun di Elizabeth Lane untuk daerah London. Ini Elizabeth Lane, ini stasiun terakhir. Jadi Elizabeth Lane mulainya dari Abbey Wood. Nah, habis itu yang stasiun yang kedua baru di Woolwich Station. Itu dia. Dan hari ini hari Minggu, Elizabeth Lane-nya nggak jalan. Itu di depan sana Abbey Wood Park. Nah, kita sebentar masuk situ, kita lihat. Tapi sebelumnya kita jalan dulu di sekitar sini. Lihat pemandangannya ya. Pemandangannya indah dari atas sini. Nampak perumahan-perumahan warga di Abbey Wood. Tuh. Tuh bisa lihat kan. Tuh perumahan-perumahannya tuh. Kita lihat ini pemandangan dari atas jembatan. Ini ada stasiun Elizabeth Lane, kemudian perumahan-perumahan penduduk, rapi, cantik. Di atas bukit juga nampak dari jauh sana itu kan. Sekarang kita coba nyebrang, kita lihat suasana dari bawah seberang ini ya. Kita nyebrang dulu, kita cari di tempat penyeberangan dekat stasiun perhentian, dekat dengan pintu masuk ke stasiun Elizabeth Lane. Sama kali lampu hijaunya ada. Oh, ada sebelum. Oh, ini ya teman-teman, kalau kita mau turun ke bawah bisa juga. Itu ada toko-toko, itu ada rel kereta api, rel kereta biasa, bukan Elizabeth Lane ya. Ini perumahan-perumahan penduduk juga di sini. Ini kalau kita turun ke bawah sini ada perumahan-perumahan penduduk itu. Nah, ini teman-teman namanya pohon maple. Nih. Ini pohon maple namanya nih.
kalau kita turun ke bawah, nah itu tempat perhentian bus yang nomor 472 di sini berhentinya. Terus kalau kita mau naik Elizabeth Land ya naik tangga ini langsung penyeberangan tempat yang tadi. Nah, sekarang kita balik lagi karena kita tujuannya mau ke Abbott Park. Teman-teman, kita masuk ke Linus Abbey Woods. Itu tadi pintu masuknya ya, kita lihat dari dalamnya seperti ini. Nah, ini udah masuk ke dalam kita, ke daerah Abbey Wood Park nih ya. Ini termasuk hutan lindung kalau istilah kita ya. Kita coba lihat ke dalam. Nah, itulah tampak dari atas bukit nih. Sini nih udah masuk. Tuh. Ini kalau kita masuk ke dalam udah masuk hutannya nih. Tuh dia kan masuk ke hutannya sini tuh. Ini dah hutan dia. Ini kok kita keluar. Nah, seperti ini dia nampak dari sini, dari atas bukit. Itu yang di depan sana tuh, yang di depan bangunan yang kuning itulah Elizabeth Land tadi, tempat saya turun. Tempat saya turun bus tadi, ya itu dia di situ. Dia nampak rumah-rumah penduduk tuh di sekitar hutan lindung ya. Di Indonesia kita bilang itu hutan lindung, ini hutan nasional. Tuh teman-teman, ini anginnya pun sepoi-sepoi. Indah sekali, kelihatan rapi, teratur. Nah, kita sekarang masuk ke Linus Abbey Wood lagi. Ini tadi yang sebelah di seberang jalan, ini yang kita masuk, yang ada bangunan yang hancur. Itu kalau nggak salah saya itu sebuah biara. Thank you.
Ini dia pamfletnya, Linus Abbey Woods. Ya teman-teman, bekas biara dulu ya. Ya sudah hancur tuh, tinggal puing-puingnya saja, tinggal pondasinya saja tuh. Sebenarnya nih luas sekali nih biaranya nih, nanti kita lihat fotonya sebelum hancur. Luas ya, bangunan zaman dulu, istana nih, semacam istana besar sekali. Dari fotonya nampak besar tuh, udah hancur jadi sejarah. Jadi ini tetap dijaga sebagai sejarah. Ya, masih ada bekas ini. Shepherd Horse Door. Ini juga masih nampak nih. Oh, ini dia. Ini tangga mau ke asrama. Sekarang kita keliling lagi. Ke sana tuh masih ada tuh bekas pondasinya. Dia bagian kitchennya nih, ada tulisan kitchen. Berarti ini pintu masuk ke dapur. Nah, itu dapur. Nah, ini di sini berarti letak dapurnya ya. Oh, ini apa nih? Oh, bukan, ini dia ruang makannya. Ini pulpit, mimbarnya.
Tuh, nampak kan bekas bangunannya luas sekali. Ini bagian sebenarnya nih luas sekali nih biaranya nih. Nanti kita lihat lagi fotonya sebelum hancur. Itu ya teman-teman, bekas biara dulu ya. Ya sudah hancur. Tuh tinggal puing-puingnya saja, tinggal pondasinya saja. Ini contoh-contoh pot atau artefak yang lain saat di masa Dennis Abbey dulu, zaman dulu. Ini juga kita tengok apa lagi nih. Bangunan semacam istana besar sekali, dari fotonya nampak besar. Tuh udah hancur jadi sejarah, jadi ini tetap dijaga sebagai sejarah. Itu sebelum hancur teman-teman, gambarannya sebelum hancur. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya biar tidak terlalu panjang videonya. Oke ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, like, komen, dan share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.